Berikut ini untuk pengujian sistem minimum sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk tampilan dari sistemnya. Di sini sudah saya rangkai ya. Kemudian untuk pengujian kali ini saya menggunakan IC Atmega 8535 untuk pengujian kali ini. Kemudian di sini sebelum saya program untuk LED masih belum menyala ya. Langsung saja kita akan masuk ke aplikasinya. Di sini akan saya buka ulang untuk aplikasi. Saya keluarkan terlebih dahulu. Ya, ini untuk aplikasinya. Nah, coba auto detect. Atmega 8535 di sini ya. Kemudian saya ulangi sekali lagi. Auto detect. Ya, Atmega 8535. Kita akan program di sini. Sini untuk proses upload. Kita tunggu sampai selesai untuk proses uploadnya. Ya, di sini sukses. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk tampilan LED sudah menyala. Ini tandanya untuk program sukses ya ini. Ya, cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.